Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Dan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini mata pelajaran BTQ kelas 6 kita akan bahas tentang bacaan mat atau bacaan panjang. Ya. Nanti kalian simak baik-baik, dan sebelum kita belajar, kita membaca doa dulu ya. Yuk. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita baca doa sebelum belajar. Sambil mengangkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakanlah aku kepahaman. Amin. Baik anak-anak, pelajaran 1 tentang bacaan mat atau panjang ini bertujuan agar siswa mampu menjelaskan pengertian mat tabi'i dengan tepat. 2. Siswa mampu menyebutkan huruf-huruf mat dengan benar dan mampu mempraktikkan mat tabi'i dengan benar. Pengertian mat tabi'i. Mat asli atau mat tabi'i adalah memanjangkan bacaan dikarenakan ada huruf mat, yaitu huruf alif, waw, dan ya, dan tidak ada sebab yang dapat mengubah keasliannya, dan dibaca sebanyak 2 harokat. Huruf-huruf mat tabi'i atau mat asli ada 3, yaitu alif, waw, dan ya. Anak-anak, di sini contoh penerapan bacaan mat tabi'i. Coba kalian perhatikan pada kata kitabun. Kitabun. Ta di sini dibaca panjang karena ada alif yang sebelumnya terdapat tanda baca fathah diikuti oleh huruf mat alif. Ya, kitabun. Kitabun dibaca 2 harokat pada kata tak tersebut, pada huruf tak tersebut. Kemudian pada kata tutun, tutun. Tak yang pertama di sini dibaca panjang 2 harokat karena ada waw yang didahului oleh tanda baca doma dan diikuti huruf waw. Maka tak pertama di sini dibaca panjang 2 harokat. Tutun, tutun. Kemudian pada kata tinun, tinun. Ti di sini dibaca panjang 2 harokat karena ada huruf ya yang sebelumnya ada tanda kasroh diikuti oleh huruf ya. Maka ti di sini dibaca panjang sebanyak 2 harokat. Tinun, tinun. Nah, seperti itu ya. Coba kita ulangi. Kitabun, tutun, tinun. Nah, semoga kalian memahami ya. Baik anak-anak,
Sekarang kita latihan mempraktikkan membaca bacaan Maltobi'i bersama. Ya. Sebelumnya kalian baca basmalah bersama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kalian ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Hamiyatun. Coba kalian ikuti. Hamiyatun. Bagus. Lagi. Hamiyatun. Bagus. Yang kedua, Salimun. Salimun. Coba kalian ikuti. Salimun. Lagi. Salimun. Bagus. Yang ketiga, Ghafurun. Ghafurun. Coba kalian ikuti. Ghafurun. Bagus. Ghafurun. Ya, baik. Yang terakhir, yang keempat, Khabirun. Coba kalian ikuti. Khabirun. Baik, lagi. Khabirun. Bagus. Nah, pada kata ha yang pertama di sini, Hamiyatun. Ha di sini dibaca panjang karena ada alif. Alif termasuk huruf mat. Ya. Yang kedua, pada kata Salimun. Sa di sini dibaca panjang dua harokat karena ada alif. Alif tersebut termasuk huruf mat. Maka huruf sa di sini dibaca panjang dua harokat. Kemudian pada kata Ghafurun. Fu di sini dibaca panjang sebanyak dua harokat. Fu dibaca panjang karena ada huruf waw mati atau waw sukun. Maka ia dibaca panjang dua harokat. Pada kata yang keempat, Khabirun. Bi di sini dibaca panjang karena ada ya mati. Sebelumnya ada tanda kasroh di bawah. Maka bi dibaca panjang. Khabirun. Nah, kalian sudah simak? Yuk, coba sekarang kita perhatikan kembali ya. Dari yang pertama hingga yang keempat. Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Hamiyatun. Ikuti. Hamiyatun. Kedua, Salimun. Salimun. Bagus. Yang ketiga, Ghafurun. Ikuti. Ghafurun. Bagus. Yang keempat, Khabirun. Khabirun. Bagus. Nah, anak-anak, kalian sudah memahami dan sudah mempraktikannya dengan baik kan? Insya Allah kalian bisa terus mempraktikannya bacaan-bacaan Maltobi'i di rumah kalian. Semoga kalian bisa ya. Baik anak-anak, ibu cukupkan dulu pertemuan kita pada kali ini. Ibu harapkan semoga kalian bisa memahami serta mempraktikkan pelajaran yang telah kita pelajari tadi. Kita akhiri saja dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salam sehat, salam semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.